lebih kepada tari kreasi ya. Karena sebetulnya di Jaipong tuh ada pakem-pakemnya kan ya, gerakan-gerakannya. Jadi ini mah lebih kepada kreasi. Ya, so, betul. Mama, madam. Madam gosip. Nih, Jaipong seksi ini. Ala-ala Anwar ya. Tepuk tangan dulu. Sebentar A'a Ruben. Ini kalau mau yang mana-mana, takut ada yang tinggi banget. Iya. Madam masuk dulu, Madam masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Dadah semuanya. Iya. Ini Madam kita cepat kali ya. Pintu buka. Iya Madam. Sabar Madam. Tutup lagi. Pintu tutup lagi. Terlalu bersemangat Madam, luar biasa. Kalau zaman dulu mah Jaipongan tuh kayak yang di Tapi Sale, apa tuh? Rit? Kenapa? Kalau zaman dulu di Bandung Tapi Sale apa siapa sih namanya ya? Ada Nani. Siapa? Oh, itu mah Cirebon. Bukan. Kalau di Cirebonan siapa? Di Bandung. Kalau kita pengen Cirebon Losari itu Binani. Binani. Iya. Kalau yang Jaipongan dari Bandung tuh enggak tahu. Dulu siapa dia namanya? Tapi saya apa gitu. Kayak Ida ya? Enggak Ida. Aduh. Ya aku tuh kayaknya gerakannya kalau kayak yang tadi mah kayak gerakan asal cucing gerakan gitu ya si madam ya. Iya makanya disebutnya itu mah tari kreasi. Oh, karena itu sebetulnya ada pakem-pakemnya kan. Yang di Bandung? Apa? Ya. Siapa yang tau? Kasiti. Bukan. Sekarang wah Tapi kalau Nunung mah tadi kan tariannya bagus. Ari Cirebon, suaranya ya. Bagus. Keren, Nunung keren. Lantas bagaimana dengan kalau keren berarti bisa melawan petarung. Polos dong. Kalau nari. Oh. Nari keren. Waduh. Ini ona. Kalau nyanyi. Mau makan. Gini yang tadi kata-katanya apa sih? Kamu datang cuma bawa cinta saik. Zaman sekarang gitu ya Nek. Enggak, kamu datang cuma bawa sayang saik. Gitu. Enggak Ma, kalau menurut aku mau nanya dulu nih. Kamu grogi gak tadi? Iya. Grogi banget ya? Tumah gara-gara grogi emang, jadi shy. Semua tuh sebenarnya gini, kalau grogi udah kelar hidupnya kalau jadi penyanyi. Jadi makanya santai aja, apalagi kan sebenarnya Neng kan udah biasa nari. Kalau nari kan biasanya banyak penonton kan, walaupun beda. Jadi dia nih tadi banyak nada-nada yang... Lari? Enggak di note-nya Rin gitu. Oh. Ada yang terakhir meleot. Terakhirnya meleot gitu. Berapa persen apa sampai 90% gitu? Hampir semua lagunya kalau waktu terakhir-terakhirnya itu langsung turun. Di ujung-ujung lagu. Tapi kalau 90% ini mah enggak. Cuman banyak nada yang enggak ngecun di nadanya gitu. Tapi jadi bisa. Neng, kalau aku bilang mah Nani. Nunung. Lolos apa lolos? Nari dulu aja ya Neng. Ya. Nyanyinya belajar. Oke, tidak apa-apa Nunung. Tetap semangat ya. Iya. Sukses ya. Nunung ya, Nunung ya. Keren banget. Terima kasih. Hai Nunung. Tariannya mah keren. Keren kalau narinya. Hatur nuhun Nunung, tepuk tangan buat Nunung. Oke.